Pemirsa, dua unit rumah bertingkat di Padang, Sumatera Barat terbakar hebat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat membakar kedua unit rumah permanen di Jalan Kurus Baru, Kelurahan Rimbo, Kaluang, Kecamatan Padang Barat. Warga sempat panik karena posisi rumah sangat berdekatan. Tim pemadam beserta 4 unit mobil pemadam diturunkan ke lokasi kejadian. Mereka mengaku kesulitan memadamkan api karena banyak warga yang menyaksikan peristiwa ini. Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.